tadinya aku bulan 7 tanggal 1 mulai kerja ke sini kan kemarin aku habis cuti kan. Hmm, terus? Gitu. Nah, terus? Ini bulan 7 tanggal 1. Hmm. Nah, tanggal 1 terus aku ke gajiannya. Bulan 8 tanggal sudah tanggal 10 dia gaji saya. Hmm. Gitu. Terus tanggal terus? Bulan 7 tanggal 8. Hmm. Bulan 7 tanggal 8. Terus ini aku tanya yang bulan 7 kok enggak sekalian, kata aku kan. Hmm. Nanti katanya di bulan 8. Nah, bulan 8 kok ya aku tanyain ini udah bulan 8 malah bayarnya cuma di bulan 7 aja gitu loh. Hmm. Nah, aku tanya yang bulan 8 mana ini kan harusnya kamu gaji aku 2 bulan, aku bilang gitu. Hmm, dah. Dikasih sama dia. Terus? Ya aku bingung kan, nggak terima gaji, Miss. Aku suruh dia ngasih cuma bulan 7, gaji bulan 7, tapi gaji bulan 8 ini kan, akunya nggak mau tanda tangan gitu. Gimana itu, Miss? Ya benar dong. Ya benar dong. Kan kamu bisa mengadu, agent nggak menanggapi ya kamu ke, lari ke KJRI lo, tanya sama KJRI lo. Ya makanya aku kan bingung kan, aku nanya. Hmm. Ya kan udah mati kok, aku nggak pernah sih, misalnya aku juga nggak pernah ada masalah juga di sini. Nah terus aku juga kalau kayak gini kemarin aja karena kayak gini majikanku tuh pas hari Sabtu itu, yaudah kamu kok diomongin gini nggak mundur gimana gitu kan. Nah terus akhirnya dia nyuruh saya nyuruh telepon agensi katanya. Ros. Yaudah aku telepon agensi, terus dia kok telepon yang satu nggak mau ngangkat di pesan suara juga. Ini lama, berapa hari baru dibalas, dibalasnya kayaknya gimana gitu. Malah dia marah-marah, kamu waktu pulang kemarin kamu gak ngomong sama saya, gini, katanya. Aku terus ngungkit-ngungkit yang enggak gitu, aku jadi gak mau ribut gitu loh, aku cuma diem aja gitu. Ya mungkin kamu hitungan gajinya, atau kamu pernah punya utang liburan, kan saya gak tahu nih mbak. Makanya lebih jelasnya datang ke agentmu atau ke KJRI. Karena kan minta solusi sama sampean gitu. Mm-hmm. Jadi intinya adalah kamu harus nanya nih sama agentmu atau karena kalau kamu cuma curhat sama saya nggak digaji ya pasti tak serang majikannya. Tapi masalahnya kan hitungan kalian seperti apa dan bagaimana kan kita nggak tahu, benar nggak sayang? Jadi yang paham kan agentmu kapan kamu waktunya gajian, apakah ngitungnya itu per tanggal 1 kamu kembali atau gajianmu sudah diberikan kan kita nggak tahu nih, benar nggak? Saya nggak kelihatan, Mbak. Segini, karena data itu punya punya kamu. Jadi, lebih baik kamu tanya sama agentmu dulu. Karena hanya agentmu yang tahu seperti apa perjanjian kalian. Iya. Soalnya kan biasanya kan aku yang 4 tahun itu kan aku datang ke sini bulan 5 tanggal 11 sampai sini mulai kerja tanggal 11. Nah, gajian juga tanggal 11 gitu. Udah tanggal 11 ini tanggal 1 ke sini gajiannya setiap tanggal 10. Jadi kan 40 hari baru digaji. Ya kan? Tapi kan hitungannya dalam kalau kamu renew kontrak di situ kan tetap tanggal 10, Mbak. Kan kamu pertama kali di situ kan tanggal 11 toh? Iya. Terus habis itu gajian selalu tanggal 10 kan? Iya, tanggal 10 nya pas ya ada lewat gitu. Tapi setelah itu kan kamu cuti Indonesia terus kamu balik tanggal 1 kan? Iya. Bukan berarti gajimu harus tanggal 1 dong ya, tetap yang tanggal 10 tadi, Mbak. Tanggal 10. Iya dong. Kan ya enggak dong. Ya gue jenenge kamu itu ngatur majikan atau ngatur peraturan sayang. Ini menurut analisa saya ya. Kenapa? Bukan karena kamu liburannya itu. Karena itu harus dihitung dari awal. Bukan kamu tanggal 1 terus habis itu gajianmu tanggal 1 lagi cinta. Karena visamu bukan ikut tanggal 1. Iya tapi kan ya aku salah maaf. Nah tapi kan aku kan tetap setiap tanggal 10 kan gajian. Ini malah sambil kerja ini. Gak apa-apa. Nah, ya ini tadi lambatnya itu bulan 6 nggak digaji, gajinya bulan 7 tanggal 8. Nah, terus tanggal bulan 7-nya nggak digaji kan? Kan kamu pulang tuh Mbak, tanggal berapa lama sih kamu pulang Indonesia? Aku
bulan dikasih cuti kan, tadinya cuti 2 bulan. Nah, terus aku mau terbang ke sini, kalau jika aku telepon, katanya, ah Cece, kamu tak tambah 1 bulan lagi, jadi 3 bulan, karena rumah sini kan lagi direnovasi, belum jadi, tiketku juga diganti sama dia. Gitu. Oke, okay, berarti artinya adalah kamu kembali ke sini tanggal? Oke, tanggal 31 berarti tanggal 1 Juli kamu baru datang, bener nggak? Kerja. 1 Juli sampai 1 Agustus. Sudah digaji belum? Nah, ini yang bulan 7 ini sama bulan Agustus ini belum digaji. Ya kan ngitungnya nggak gitu, Mbak. Ngitungnya kan kamu bulan 7 tanggal 1 sampai Agustus tanggal 1 kan baru 1 bulan. Kan baru 1 bulan kamu. Bagaimana kamu ngitungnya 2 bulan, sayang? Juli bulan 7. Iya, bulan 7 kan belum digaji, Miss, tanggal 10-nya itu, Miss. Loh, kan kamu masih bulan 7, kalau tanggal 10 otomatis kan kamu bulan 6 tanggal 10 kan kamu masih di Indonesia toh, Mbak? Gimana nih? Kan kamu tanggal 10 bulan 6 kan masih ada di Indonesia. Bulan 10. Tanggal 10 bulan 6 kan kamu posisi masih di Indonesia toh? Bulan 6 tanggal 30 kita terbang ke sini. Mbak, saya tanya nih, kamu tanggal 10 bulan 6 posisimu ada di mana? Masih di Indonesia. Oke, di Indo. Lah kenapa kamu minta gajian nih tanggal 10 bulan 7? Lah wong kamu selama berapa bulan ini nggak kerja? Bener nggak? Iya. Piye toh sama niki? Hukumnya gimana sih? Lah aku nggak ngerti kamu kalian ngitungnya gimana. Tapi bagaimana mungkin bulan 7 tanggal 10 kamu dapat gaji wong sementara kamu dari tanggal 10 bulan 6 kamu nggak ada di Hong Kong? Iya toh iya wong. Kamu katanya bulan Juli tahun ini, sekarang bilang tahun kemarin. Tahun kemarin kita pulang kan cuti. Nah jadi sekarang kan aku 4 tahun baru dikasih cuti. Nah terus aku balik lagi ke sini udah 1 tahun 1 bulan ini di bulan 8 ini gitu. Lah kok baru nanya sekarang? Baru nanya sekarang gimana ya bulan? Makanya yang ditanyakan saya nggak paham ini, Mbak. Kamu mungkin datang ke agentmu dulu. Soalnya saya kira bulan 7 ini, bulan 6 ini, ternyata setahun yang kemarin. Walau ya bingung saya ngitungnya, Mbak. Oh, enggak. Aku masih udah 1 tahun 1 bulan ini di sini. Saya nggak ngerti hitungannya, Mbak. Kalau sudah 1 tahun di situ, kok baru sekarang hitung-hitungannya, saya bingung ini. Kamu tanya agentmu langsung aja. Oh, iya. Aku nggak paham ini. Kenapa? Aku kira tahun ini lah. Waktu tahun kemarin kamu nanya sudah 1 tahun setengah lah, bingung saya. Sudah 1 tahun 1 bulan aku di sini bulan 8 ini. Nah iya, kamu nanya sama agentmu kayak gitu. Iya. Oke, makasih ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan saya nggak mau jawab ya, Mbak ya, bingung saya. Saya bingung, saya nggak tahu harus ngomong apa ini. Aduh. Gagal maning saya itu nggak paham, saya minta maaf ya. Ini kadang-kadang kita itu kebingungan juga ya dengan apa yang ditanyakan karena nggak nyambung. Benar nggak sih? Bingung ya? Pertanyaannya. Halo? Halo. Kenapa Mbak? Kita masih di jalan, bentar lagi nanti akan pun bentar sama masih di jalan Mbak. Oh, kalau saya